Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 21 hari Minggu bulan 11 2021 Al Fakir Bahar bin Ali bin Smith telah bebas murni menjalani hukuman selama 3 tahun lebih dan insyaallah kita akan sama-sama ada kata kapok dalam berjuang untuk menyampaikan kebenaran membela agama membela bangsa membela rakyat jangankan hanya di penjara nyawa saya jiwa saya murah harganya demi agama bangsa dan rakyat indonesia Allahu Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bangkitlah untuk agama. Bangkitlah untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata. Foolo. <laughs> 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, hari ini adalah hari yang spesial buat keluarga besar Habib Bahar bin Semit karena hari ini Habib Bahar sudah bebas dari penjara Gunung Sindur. Tepatnya tadi setelah subuh tanggal 21 November 2021. Ini adalah sebuah kebahagiaan bagi umat Islam, bagi para santri, bagi para pendukung, atau para pengikut dari Habib Bahar bin Smith. Karena bagaimanapun juga, teman-teman, Habib Bahar adalah seorang ulama yang dinanti oleh umatnya. Masyarakat pecinta Habib Bahar ini sudah rindu terkait ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Habib Bahar, walaupun intonasinya keras, tapi sebenarnya beliau adalah lembut. Beliau adalah seorang pengakum yang juga adalah gurunya sendiri Habib Rizik Siap. Nah teman-teman terkait keluarnya Habib Bahar bin Semit ini ada rencana Habib Bahar akan mengunjungi gurunya yaitu Habib Rizik Siap. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini beliau akan berkunjung karena sudah kangen tidak bertemu dengan Habib Rizik Siap. Bayangkan teman-teman semenjak Habib Bahar bin Semit ini dipenjara selama tiga tahun tiga bulan ini tidak pernah bertemu dengan Habib Rizik. Hanya beliau mendengar berita dari media online, media televisi, kemudian dari sahabat-sahabatnya yang mengabari tentang kondisi Habib Rizik siap. Dan semoga Habib Rizik dalam waktu yang dekat pula akan segera bebas. Karena ini adalah bagian dari resiko perjuangan menegakkan amal ma'ruf, naik mungkar, berjuang untuk menegakkan Islam, berjuang untuk menegakkan NKRI ini resikonya seperti yang dihadapi oleh kedua ulama ini karena tidak semua orang mampu menjalankan tugas-tugas amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang dilakukan oleh Habib Bahar maupun Habib Rizik Siap. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca siapa sebenarnya Habib Bahar bin Smith. Ada biodata yang perlu kita ketahui teman-teman terkait Habib Bahar bin Smith yang hari ini telah menghirup udara bebas. Kita akan baca beritanya dari sindonews.com, teman-teman, terkait profil Habib Bahar bin Smith, pendiri Majelis Pembela Rasulullah yang berguru kepada Habib Rizik Sihab. Habib Bahar bin Smith dikenal sosok pendakwah yang cukup tegas, lantang dalam menyuarakan syariat Islam. Habib Bahar yang penuh kontroversial ini baru saja bebas dari lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Berikut profil singkat Habib Bahar mulai dari putra-putrinya, pendidikan dan kedekatannya dengan Habib Rizik Sihab, mantan pemimpin Front Pembela Islam FPI yang dihimpun dari berbagai sumber. Minggu 21 November 2021 Habib Bahar menikah dengan Fadlun Faisal Balcoits pada 2009. Dari pernikahannya dikarunai empat anak yakni Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin Smith, Sarifah Aliyah Zahra Hayat Smith, Sarifah Ho Ziyatul Gaza Smith, dan Sayyid Muhammad Rizik Ali bin Smith. Habib Bahar memberikan nama pada putranya terakhir atas penghormatan kepada gurunya yakni Muhammad Rizik Siap. Jadi putra terakhir itu dikasih nama ada namanya Muhammad Rizik Sayyid Muhammad Rizik Ali bin Semit Sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya Habib Rizik Siap Karena Habib Bahar bin Semit ini mengagumi sosok Habib Rizik Siap yang tegas Yang tangguh dalam memperjuangkan Islam Memperjuangkan NKRI Ini menjadi salah seorang idola dari Habib Bahar bin Semit Yaitu Habib Rizik Siap Pria kelahiran Manado 23 Juli 1985 itu pernah menempuh pendidikan di pondok pesantren Darulukoh Wadawah Dalwa di Bangil Pasuruan Jatimur. Pada tahun 2007, Habib Bahar mendirikan Majelis Pembela Rasulullah yang berkantor di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Tangsel. Dia juga pendiri Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor. Jadi ada dua pondok teman-teman yang didirikan oleh Habib Bahar bin Smith. Pada setiap ceramahnya, Habib Bahar selalu dijaketat Laskar Pembela Islam dan Front Pembela Islam. Selain Habib Rizik Siap, Habib Bahar merupakan tokoh utama penggerak serangkaian aksi bila Islam yang menuntut agar Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Cahaya Purnama alias Ahok diadili terkait pernyataannya yang telah menghina Islam. Wow, ini luar biasa, teman-teman. Salah seorang ulama sudah bebas bisa menghidup udara segar lagi dan siap untuk berjuang demi agama, demi bangsa, dan negara, yakni Habib Bahar bin Smith. Namun, sebelumnya, teman-teman, ada seorang ulama juga, yaitu Gus Nur. Ini juga sudah bebas dari penjara. Setelah menjalani beberapa bulan, beliau ditahan. Dan kali ini yang masih ada yaitu Habib Rizik Siap. Kemarin sudah mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Eh, hukuman dari Habib Rizik yang awalnya 4 tahun ini dipotong 2 tahun sehingga Habib Rizik menjalani masa hukuman 2 tahun. Namun persoalan belum berhenti sampai di situ. Ternyata Habib Rizik juga mengajukan peninjauan kembali PK terkait kasus yang membelitnya, yaitu mengenai kasus data swab rumah sakit Umi yang beliau pernah mengatakan bahwa dirinya sehat. Nah, mengatakan dirinya sehat ini menjadi masalah yang akhirnya Rizik di penjara. Itulah materi yang akan diajukan PK. Masa orang mengatakan dirinya sehat ini harus dipenjara, dituntut hukuman yang cukup berat, divonis 4 tahun. Tetapi pada akhirnya Mahkamah Agung menjatuhkan vonis pengurangan 2 tahun penjara. Dan inilah yang akan dijadikan materi oleh pihak Habib Rizik mengajukan peninjauan kembali. Namun tidak mengajukan PK sekalipun sebenarnya ada pernyataan dari salah seorang yang menyatakan bahwa Habib Rizik sebenarnya sudah bisa mengajukan e, pembebasan bersyarat karena beliau sudah menjalani lebih dari setahun masa hukuman kalau vonisnya itu dua tahun. Jadi sudah berhak mengajukan pembebasan bersarat Dan kalau itu disetujui maka dalam waktu tidak lama Habib Rizik juga akan bebas. Jadi ada prediksi sekitar 3 bulan lagi Habib Rizik akan bebas. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan Habib Rizik bisa berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bersama. Habib Bahar bin Sumit juga dengan Gus Nur yang saat ini juga sudah aktif memberikan ceramah-ceramah terkait keagamaan. Nah teman-teman yang menjadi saya kagum kepada Gus Nur maupun kepada Habib Bahar bin Semit ternyata setelah keluar dari penjara tidak berubah. Yaitu perjuangannya tetap tegak lurus dalam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Jadi tidak bengkak-bengkok seperti kemarin ada pernyataan dari ICW. Pemikiran yang disampaikan oleh Arthur Yadalan adalah pemikiran yang bengkok. Cara pandang yang bengkok. Tetapi saya melihat tidak ada dalam kamusnya, Mipahar bin Semit maupun Gus Nur, ini bengkok tetap tegak lurus dalam perjuangan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> untuk agama bangkitlah untuk negara satukan hati satukan jiwa musuh di depan mata lawan dia sampai berdarah berdarah untuk agama dan negara tercipta.